Kembali lagi di review saja. Kali ini saya akan mereview SDK Connect Gundam. Saya nggak akan review panjang kali ini, karena ini gimana, ini paling mungkin dari semua SDK yang saya punya, mungkin ini paling minus buat saya loh. Kalau buat saya minus, mungkin kalau belum lihat yang lain bisa lihat dulu di chat apa, di video saya yang lain. Mungkin seperti Max Commander, dia apa ya, dia minusnya di belakang tapi bodinya perfect. Beda dengan ini artikulasinya bagus, kualitas plastiknya bagus, aksesorisnya jelas banyak banget. Apalagi ya, ini ya mungkin ada beberapa minus juga sih, tapi termasuk banyak. Body juga oke, nggak ada masalah. Puas, kalau puas ya, tapi kalau soal harga saya nggak puas. Kenapa? Kalau bagus ya, saya akui ini paling bagus. Mungkin dari internet semuanya kan banyak banget, model kit juga ada kan. Yang buat dia tidak bagus itu satu, semuanya plastik kecuali pundak ini besi, dan cuma itu. Kaki aja plastik, body plastik, ini lebih ke plastik bodinya, itu plastik bodinya ya, besinya cuma ini, beda sama yang lain. Yang lain itu bodinya, aku malah seneng kalau yang besi itu bodinya dan kakinya. Ya memang enggak semuanya sih, tapi kebanyakan yang figur SD Eco yang lain kakinya itu besi sama body besi. Untuk artikulasi oke. Mungkin kalau yang mau beli, saya sarankan pikir dulu, karena harganya memang tinggi ini. Saya sarankan beli yang model kit, mungkin apa ya, merek Yoli ya. Ya mungkin itu aja merek Yoli. Kalau ada bandel masih ya beli yang bandel, nanti dicat kan. Udah sama seperti ini. Ini ada yang versi mengkilap tau, kalau gak salah itu. Tapi ya sama aja kalau misalnya yang besi cuma ini, pundaknya aja. Untuk aksesoris banyak banget ini, dari senjata, kaki, tangan, ini juga plastik, banyak plastiknya, tapi plastiknya termasuk plastik bagus, plastik tebel. Ombaknya banyak banget loh ini. Nah kebanyakan tangan, part tangan, part muka, mata ini ya. Apa ya, pokoknya ini intinya, tak diberikan aja intinya. Sebenarnya figurnya nggak ada masalah, buat saya nggak ada masalah di SDX, tapi yang jelas harganya nggak cocok. Degasnya cuma di pundak ini doang, jadinya harganya kan tinggi banget dari yang lain. Kalau yang lain sih aku nggak masalah, dia tinggi tapi bodinya dekes, aku senang itu. Kakinya juga dekes, wah. Terus kalau ini enggak, tapi ini tetap bagus kok. Tapi saya enggak terlalu suka dengan harganya. Mungkin kalau ada yang jual murah diambil aja, kalau enggak ambil model kit aja. Ini bagus kok, keren. Saya bilang keren ya. Keren banget. Detailnya saja sudah bagus banget. Aksesorisnya oke. Artikulasinya oke, semuanya oke, semua partnya oke, saya nggak ada masalah. Ya cuma tadi itu, partnya DK cuma di samping, terus harganya tahu sendiri. Yang nggak cocok ya itu harganya, bukan figurnya. Figurnya nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang mau beli ini, pikir dua kali aja. Ya toh, sampai di sini reviewnya, sampai ketemu di review selanjutnya. Jangan beli ini ya, beli model kita aja.
kecuali kalau ketemu yang murah. Oke, okay, thank you.